Halo semuanya, kembali lagi dengan penjual desmet yang sekarang kebalik dong. Kan harusnya kembali lagi dengan reviewer gadget yang sekarang jualan desmet, ya kan? Hari ini gue ada penonton bayaran ya. Ayo tepuk tangan. Mau ya disuruh. Oke, kita hari ini. Siapa orang? Veteran peto mau masukin. Wih, berat banget. Soalnya kalau di TLG editannya. Udah lanjut. TLG editannya sesuka hati, Bang. Ya Allah. Jadi muka lu kan muncul. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A22 ya, sebuah smartphone yang udah berapa lama ya? Kayak rilisnya udah lama sih, dari Juni. Gue juga nggak tahu kenapa ini smartphone bisa mendarat di sini, tapi karena sudah mendarat, sangat sayang ya kalau nggak diapa-apain, mending kita review aja gitu kan. Nggak review sih, unboxing, first impression, pakai singkat. Karena kan kalau review pakai 6 bulan ya. Kalau gue pakai 5 hari mah nyoba namanya. Ini adalah Samsung Galaxy A22, dia dapat IM3 Oredo kuota hingga 180GB internet streaming ya. Makasih ya Oredo yang membuat kehidupan saya sempat ribet ya. Jadi harus pindah ke Symbian ya. Sekarang kan udah Fusion. Ya udah Fusion dia, tapi tetap ya gue udah ribet duluan ya. Lu bisa nggak jangan ketawa-tawa? Kan orang lagi syuting mau denger penjelasan. Oke, ini adalah Samsung A22 ROM 128 warna hitam, RAM 6GB. Selain warna ini tuh dia ada warna mint, ada violet sama putih harusnya enggak. Kita lihat contekan. Oh, cuman mint sama violet doang, enggak ada putihnya. Oke, seperti biasa Samsung tuh tidak peduli dengan customer-nya. Bukan enggak peduli sih, tapi lebih menahan untuk ngapain sih gua ngasih lu case silikon Rp5.000 kan enggak keren gitu kan. Mending lu beli case gua sendiri yang silikon tapi Rp150.000 gitu daripada gua kasih. Nah, jadi kalian tidak dapat case di sini. Oke. Terus dapat kartu M3 Oredo yang sebenarnya harusnya ya bisa diaktifin, cuman gua masukin ke smartphone-nya tapi nggak pernah gua apa-apain. Jadi cuman nggak tahu gua masukinnya iseng. Terus kita dapat smartphone-nya seperti biasa terbalut dengan plastik ya. Nah. Desainnya biasa saja ya. Oke. Ngomongin smartphone-nya sih secara desain preferensi. Kalau kalian ngerasa ini bagus, gue ngerasa ini ya udah B gitu, warna hitam biasa, mainnya cukup aman. Ada notch-nya, terus kameranya 4, terus fingerprint, nggak dapat case kan, jadi ya begini, volume button, terus ada power button buat fingerprint scanner, microphone, lubang type C, lubang headset 3.5, speakernya masih mono, nggak ada NFC, nggak usah ngarep. Terus di sini ada SIM slot, ini buat dual SIM sama satu micro SD ya. Mari kita tarik. Ya, ada SIM-nya sama satu micro SD. Dimana SIM-nya dari Indosat tadi yang gue bilang tapi nggak pernah gue pakai. Oke, ngomongin smartphone ini kita ngomongin kelebihan paling gampang ya. Itu pertama adalah bagian kameranya. Jadi kamera dia itu ada kamera utama di 48MP, kamera ultrawide di 8, dan seperti biasa. Dua kamera tambahan yang cuma menjadi tim hore, 2MP untuk dev kamera dan 2MP untuk makro kamera. Menariknya adalah, oh yes, jadi untuk sebuah smartphone yang punya optical image stabilization, anjay keren banget. Gunanya apa? Biar kalau kalian ngerekam video, dia tuh punya ruang gerak tersendiri. Jadi dia akan jauh lebih stabil dan berguna juga untuk night mode karena dia akan lebih... ketika kalian nge-capture night mode kan biasanya tuh ada kayak 3 detik, 2 detik. Nah, itu kan tangan kalian nggak mungkin dong kayak batu. Ya kan? Mau segimanapun tangan kalian pasti kayak tremor dikit. Nah, itu akan membantu untuk foto itu terlihat bagus. Nah, hal kedua yang menarik, layarnya. Layarnya itu Super AMOLED. Kalau ada yang itu, ada yang cuci kaki. Maaf ya. Super AMOLED 90Hz, 6,4 inci. Layarnya udah cukup pas buat gue. Hitamnya dapat, warnanya oke. Tapi, masih 720 ya. Kenapa 720? Karena 1080 hanya milik A32. Kalau dia ngebikin ini smartphone 1080, A32 kagak perlu dirilis. Kenapa? Karena dia punya OIS, A32 nggak punya. Ngapain harus beli yang A32? Kurang lebih seperti itu. Karena speknya itu sama, kurang lebih. Baterai 5000 mAh dengan 720, awet seawet-awetnya ya. Seawet hubungan bapak kau dan mama kau ya. Bukan seawet hubungan, siapa sih namanya yang layangan putus tuh? Aris, Kinan, Lydia, benar kan? Iya. Enggak. Hah? Layangan pengat itu Kiki sama Yong. Nah, nggak seawet itu baterainya. Nggak seawet itu. Seawet itu baterainya karena emang layar yang nggak terlalu ini dan performanya juga jauh lebih baik dengan Helio G80, sebuah SoC yang mainstream juga buat gamer. Kenapa? Karena layarnya 720. Untuk ngedrive-nya nggak susah. Game, jangan harap gue main Genshin Impact karena gue nggak suka game itu sama sekali. Gue nggak tertarik, gue nggak ngerti sampai sekarang orang main Genshin Impact ngapain gitu ya. Tiap hari grinding gitu ya. Sama sih kayak gue main Warrior, tiap hari juga ngelawan orang yang sama gitu. Tapi
seru gitu. Jadi ya udah nggak usah saling ngejudge, tapi yang penting Genshin Impact nggak seru gitu kan. Nah ngomongin Warif, gue paling jago, diem, nggak bisa protes karena rank gue Emerald ya, paling jago di kantor ini. Gue nyoba itu gue mentok kanan 60 fps walaupun dia 90 Hz, dia nggak dapat 90 fps, very high sama high ya, dia nggak ada ultra senior gue, di mana nggak ada frame drop sama sekali, walaupun ya secara feel dibandingkan smartphone yang lebih mahal, dibandingkan smartphone gaming, tentu terasa. Iya, Tokopedia Anda belum jadi sponsor, tolong dimatikan. Tentu terasa ya kan secara pengalaman mainnya. Tapi kalau kita ngomongin untuk sekelas nggak ada frame drop, ini aman banget. Jadi kalau cuma sekedar anak-anak cupu di kantor ini ngajak gue main gitu ya, gue lagi di luar gitu kan, gue bisa pakai smartphone ini. Karena gak ada frame drop dan gue kan nemenin mereka doang main klasik. Gak mungkin dong main rank. Karena ranknya jauh ya. Ini gue, mereka di sini. Nah, jadi aman. Jadi kalau kalian mau pakai smartphone ini buat main game, cukup awet. 30 menit gue habisin 10%. Berarti kalian bisa main sekitar 300 menit. 300 menit itu berarti sekitar 5 jam. Ya, kalau gak digeprak nyokap kau. Oke. Okay. Hasil kameranya gue rasa gue foto kucing ini aja ya. Karena ini deathmatch gue. Jadi gue boleh foto. Nah, hasil kameranya itu sebenarnya masih banyak karena gue udah sempat bawa smartphone ini kemana-mana. Dan kalian nanti bisa lihat sendiri. Tapi kalau dari yang gue ngasih impresi lagi sekarang, ini white balance-nya kenapa agak aneh. Jadi warna kucing gue tuh terlihat pale gitu. Tapi bisa bilang emang warnanya nggak, saturasinya nggak terlalu tinggi. Jadi mungkin akan perlu di touch up sedikit untuk di bagian fotonya nanti kalau kalian mau masukin ke Instagram. Ya, gue rasa itu aja ya. Nge-review smartphone kan emang gitu doang ya. Nggak ada NFC, baterai awet, apalagi. Gue lihat contekan lagi. Iya, nggak ada lagi ya. Ya, terima kasih semuanya sudah menonton. Ini harganya 2,8 juta. Kalau mau OIS, ambil smartphone ini. Kalau nggak perlu OIS, mau layar yang lebih bagus, silahkan ambil Samsung A32. Kalau mau OIS layar bagus dan performa lebih tinggi, silahkan ambil Samsung A52. Kalau mau semua itu dengan yang lebih bagus lagi, A72. Kalau mentok-mentoknya, ambillah Z Fold 3. Ya kan, sesimpel itu kayak kalau beli smartphone kan. Cuman ya, balik lagi. Kalau kalian belum di Jakarta, terutama Jakarta Utara, Kelapa Gading, Alam Sutra, dan tempat-tempat lainnya udah punya 5G, nggak usah beli yang 5G dulu. Beli aja yang 4G dulu, nggak apa-apa. Nanti bisa ganti handphone. Rezeki pasti ada yang ngatur ya. Gue rasa itu doang. Terima kasih Samsung sudah nge-provide smartphone ini. Jangan lupa beli deathmatch ini. Ini nguploadnya kapan? Saat ya? Uploadnya kapan ya? Besok ya? Oh. Sabtu. Sabtu ini tanggal berapa ya? Ini tanggal... Sabtu tanggal 22. 22, deathmatch 26. Masih ada harusnya ya. Biasanya sih langsung sold out. Jadi jangan salahin gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye guys.